Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang dan sana bilang betul sangga official. Kembali kita berada di kota Bukit Tinggi. Di lapangan Mecun Kuda Bukit Amacan. Tapi sayangnya kita sangat-sangat telat nih. Karena tadi di jalan sempat ada kendala motor kita. Jadi pas nyampe di sini cuma ada beberapa ekor kuda yang latihan. Terlihat joki Hermansah ternyata sudah kembali menunggangi kuda setelah sekian lama absen karena sempat insiden jatuh waktu latihan bersama kuda Samwakas. Beberapa ekor kuda yang sudah selesai latihan. Ini joki Bersafri. Joki Hermansah terlihat sudah selesai latihan pagi ini. Admin belum tahu joki Hermansah naik kuda apa itu. Karena di sini beberapa joki yang biasa latihan di sini pada pergi ikut kejuaraan pon. Lihat ada pelatih Tuan Amris di sana. Inilah joki Hermansah yang absen cukup lama untuk pemulihan setelah insiden kemarin. Hampir satu tahun mungkin tidak ikut lomba pacuan kuda di Sumatera Barat ini. Thank you.
Birthday-nya video kali ini di dari lapangan pacuan Bukit Ambacang ini kita sudahi saja karena tidak ada lagi budaya akan latihan sepertinya, dan kita akan langsung menuju ke kandang Negura. Kita akan tunggu kedatangan Valentino apakah sudah sampai atau belum, karena info yang admin dapat tadi dari Maanto GL sudah di Padang Panjang. Apakah sudah sampai di kandang Negura apa belum, kita coba saja ke kandang Negura Stable. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.